Yo, halo sobat kaset sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Tell the Story of Seal Online atau biasa Kaze singkat menjadi TTS Seal Online. Ya, kali ini Kaze bakal sedikit membahas tentang reward untuk daftar harian kayaknya. Terus juga apa aja sih yang kemarin Kaze dapetin setelah mancing seharian ya kan? Mungkin judulnya nanti bakal jadi Mancing Mania plus hadiah harian ya kan? Oke, sebelumnya selamat datang kembali pada karakternya Kaze yang abis kena banet. Lihat hasil mancing kemarin ya, ini Kaze itu udah naik level kayaknya hampir 4 3 sih, dari 257 ke 260, satu lagi 4 level yang udah didapetin sejauh mata memandang ya. Itu ada Black Orb, Rainbow Flavor Candy, Golden Chest, Bronze Card, terus Silver Card, Gold Card, Seal Card, terus ini Rose kayaknya dari sini nih. Terus apa lagi yang kasih mancing? Sisanya item-item itu masih belum dapat, kayak AHW atau tropan lainnya belum dapat. Nah, terus yang mau dibahas kali ini tuh bukan ini aja. Kasih itu penasaran sama reward harian yang bakalan kalian dapetin. Kalau misalnya setiap hari kita absen lah intinya ya, kita coba cek nih, ada apakah? Nah, ini nih. Attendance and Time Reward System. We had been preparing surprise for you and now it's time to show you somewhat. Jadi kalau kita login tiap hari itu kita dapat satu benda-benda ini. Terus yang kasih baca tuh, once you log in you will see new icon on the left side of the screen. Berarti yang tadi yang muncul di sebelah kiri tadi itu, you will see that you will have daily reward. Kita akan mendapatkan daily reward. Terus, oh, wow, only premium user will obtain double price. Berarti ini bisa dapat double price kalau premium user tuh kalau nggak salah yang beli 1000 RPS per bulan deh, kalau nggak salah ya. Terus with this system you will obtain normal coin, silver coin, and gold coin, each one with a different value. With the most valuable coin you will get price that are more. Jadi NPC coin exchanger itu kita dapat apa nih? Check the new itemnya. Hot Blood Kung Fu Book Dance Polymorph Potion. Terus ada Quest Water Polymorph Potion Connection Suruh Pet Shop. Oh, ini tuh yang di bawahnya. Oke, terus polymorphnya buat apa ya? Limited Express Full Power Macaron. Ini kali ya, yang 120 menit itu kali ya. Sip. Attendance check normal coin, check silver coin. The time you stay connect will be reward too. Intinya, kalau sambil mancing ini sih nggak kerasa kalau dirimu pergi kemana-mana gitu ya, sobat gadget ya. Kalau misalnya nongkrong ditungguin, gempor juga nih, 180 menit nggak ngapa-ngapain ya kan? Event AFK intinya sih. In attendance, 30 minutes connect. A prize will be enabled for you on depending user. Sekarang yang pasti, Kaze mau ngecek dulu di C3-nya itu nukerin si golden coin sama yang lain-lainnya ya. Harusnya ini kasih lihat tuh tadi ada tuker golden chest key sama satu lagi ya, satu lagi nih
sesuatu yang kalian sudah hilang dan itu jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 1200 reputasi di card honorable yang kemarin diambil oleh orang tidak bertanggung jawab ya. Kayaknya kita bakal ngecek ini si golden coin ini, terus koin-koin yang lainnya ini bisa ditukerin nggak sih atau gimana itu, kasih nggak tahu karena udah lama nggak login dan ketinggalan banget tentang informasi ini. Oke, kita akan cobain satu-satu ya. Jadi mari kita cek, tunggu bentar, nyalain lagunya ah biar agak sedikit mancing semua ya. Siapa tahu ada yang drop gitu kan AHW-nya. Langsung ambil aja. Habis diambil langsung kena benat. Aduh. Ya udahlah, kita cek dulu. Ini mudah-mudahan enggak DC-DC-an ya. Habis kasih itu tiap kemarin habis beres yang update Windows 10 itu jadi DC-DC-an parah. Enggak tahu kenapa. Oke, ini kita ke C3 dulu. Katanya di C3. Ada email. Ntar dulu, emailnya tuh pasti yang tadi kan. Kita kumpulin dulu ya, di emailnya nih ada apa aja. Ini hasil tadi ngambil nih. Kan lumayan kan. Jadi ada 77. By the way, sekarang kaca nggak ada kopelnya, karena kopelnya juga kayaknya udah nggak pernah online. Atau mungkin karena kaca nggak pernah online, akhirnya dia malas ya kan. Ya sudahlah. Atau dia juga mungkin nggak tahu kalau kasih ke Bennett gitu kan. Mungkin. Nah, barang-barangnya kasih masukin dulu ke bank. Dan inilah yang kasih dapatkan. Wait. Golden chest. Golden chestnya banyak banget ya. Nih. Marble sampai banyak. Ini antara Gaze mau jual ke gambler atau Gaze pakai di gamblernya Gaze sendiri. Lumayan kan buat timpuk-timpuk. Terus nih ikan-ikan ini kumpulin aja, siapa tahu ntar butuh buat masak gitu kan. Bisa. Kumpulin dulu, ini maxin dulu. Cucut. Loh, hasil mancing semua nih. Ini lupa belum dijual-jual lagi, ntar dulu deh. Terus ini nih, full power Makarun. Oke, 39 gajah punya. Curu pet food. Petnya nggak ada. Ini gajah punya sampai banyak, lumayan kan. Siapa tahu ntar ada yang mau beli itu. Oke, kayaknya nggak ada yang diinin lagi. Cukup semua. Kita ke C3 dulu sambil kita mindahin ikan-ikan sambil mancing. Kemarin beli berapa stak, udah mau naik level lagi coba, mantap banget. Wait, C3, where are you? Ini C3 nih. NPC skill ini gitu, center manager, NPC saling. C3 tuh kan di sini. Nah, coba. Mana? Oh, ini ada coin exchanger. Mari kita coba, oke? Okay? Ada apakah yang didapat sih? There is one organ expansion. Add silver quota expansion. Add golden. Which item to change golden chest? Oh, golden chest key-nya harus 15 kupon. Terus yang lainnya? Head normal. Power up potion, magic fiber, dex up. Okay, ini harus butuh 10 koin, 1 koin, 1 koin. Okay. Yang lain. Silver coin. Disconnect dong. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Bisa DC kan, sebalnya gitu tuh. Nih, silver coin tadi apa aja tuh yang takut? Oh, gold.
Lancia Megapon, Blast Ruby 7D. Oh, Double Flasher, BP buat racing. Oke. Okay. Yang di situ tadi dapatnya itu ya. Ntar kalau mau ini pause aja, cek lagi. Gold Coin nih. Apa yang didapat? Fox Fire Kitsune. One Day. Fox Fire Kitsune plus 9 One Day, 1 koin. Blaze Diamond 12 koin. Fat Appraiser Mistake 6 koin, Malcrow Mistake. Fox Fire Kitsune plus 9 itu 1D, maksudnya kita nukerin Fox Fire Kitsune satu hari gitu. Coba buat yang udah tahu, nanti tinggalin di bawah kolom komentar. Kasih baru mau nukerin setelah tahu ya jawabannya, karena ini aneh juga. Kita coba nih, kalau diklik langsung gitu. Coba. Enggak. Kita tinggalin dulu aja, karena kalian masih bertimbang nih. Apakah ngambil ini gitu ya? Ngambil Foxfire Kitsune ini, FFK plus 9, terus atau Blaze Diamond yang 7D. Blaze Diamond ini 7D doang. Ini buat yang udah pernah nuker deh, cobain, kasih penasaran Foxfire Kitsune nya tuh gimana sih? Gak ngerti juga ya. Jadi kayaknya buat Evo deh, curiga nih biar jadi PMAK gitu kan. Enggak ada yang tahu, oke. Okay. Jadi kasih akan bacain satu-satu nanti komentarnya. Kasih juga bingung itu kayak gimana. Karena aneh juga itu buat apa, ya kan? Udah, kalau kayak gitu mungkin bahasan kasih kali ini itu dulu. Dan belum ada benda menarik yang bisa kasih tukarkan. Ini cuma ada 5, ini ada 2. Tadi lihat kalau ditukerin sekarang masih banyak yang kurang. Terus attendance ininya, ini mah marble, sorry. Tuh, ini kan kali 2 besok dapat ini. Oh, kali 2 nih nanti nih minggu depan. Coba ya, nanti kalian minta tolong yang tahu itu kayak gimana, tinggalin di bawah kolom komentar karena kalian penasaran juga tuh dapatnya apa sih. Terus satu lagi sih, ini loh yang bikin penasaran. Attendance pet box 4 sampai 6, berarti kita disuruh ngegacha setelah 30 hari setelah 28 hari login. Ngegacha dapat pet grade 4 atau 6. Bisa dapat selected rare X wattpad. Jadi banyak banget ya updatean yang ada belum bahas dan belum ada temuin satu-satu gitu ya. Berarti ini harus rajin login supaya dapat golden chest key-nya. Siap, kayaknya gitu aja. Ini udah semuanya dan masih ada waktu. Kita bakal bacain komentar kalian yang waktu kemarin ada di bahasan sebelumnya, kalau gitu ya. Nih, kasih mancingin dulu aja deh. Mancing. Matiin aja ininya supaya tidak berisik ya kan. Kita mancing itu penuh banget, sumpah. Ini naik level sampai 271 di sini doang nih. Oke, by the way, kasih belum sempat 4 hero karena kemungkinan kasih bakal nyari warnet atau gimana ya, atau nyari laptop satu lagi supaya kasih bisa beres 2 ID sekaligus gitu. Oke, ini kita mancing dulu. Ah, jauh banget. Di sini deh. Aduh, mancing penuh banget. Ucu. Mancing semua. Oke, ada sumber air. Gas. Let's go. Kayaknya ini masih ada
2-3 step kurang lah ya. Start, naik level deh. 10 level lagi wisuda nih Char. Tapi barangnya masih pada hilang-hilang dan Kace belum siap-siap apa-apa juga. Oke, jadi Kace udah ada di kolom komentar. Dan ini ada beberapa komentar-komentar yang belum Kace bacain. Kita mulai dari yang ini Ivan Mancing. Kayaknya kalau dihitung-hitung harusnya hari Rabu minggu lalu nih, ya kan? Oke, kita baca dulu dari Tole Ganteng Banget. Halo Tole Ganteng, kok bisa ke Bennett sama ke Hack Bang? Jadi pertanyaan ini sudah mulai banyak yang menghantui KZ gitu ya. Ini KZ serius loh, KZ nggak pernah ngeklik apa-apa. Tapi tanggapan orang mungkin ya beda-beda. Ada bilang mungkin nggak sengaja ngeklik spam email, nggak sengaja ngeklik phishing web. Ada yang bilang kena keylogger. Yang justru KZ bingung itu gimana caranya KZ mencet itu semua. Bahkan selama 2 minggu saat pindahan ke tempat kontrakan yang ini, KZ tuh nggak selama sekali login. Terus gimana caranya KZ bisa ngeklik itu semua gitu? Dan supaya menutup pertanyaan ya, KZ nggak punya ID di seal private dengan ID yang sama persis kayak di seal BOD. Jadi itu peluangnya nggak mungkin banget kalau misalnya ke band. Jadi menurut KZ, alasan game masternya juga agak sedikit aneh sih ya. Oke. Terus ada Kang Armada Awan. Ini sudah sering di sini nih. Jadi Kang Armada Awan, H+7 sejak Ivan Mancing dimulai baru dapat 4 kali tiket revival, speed tracer ring dan berstak-stak elemen hitam putih. Ya, siapa tahu nanti bisa buat jadi natural stone atau soul stone kan. Mantap gitu kan. Terus kasih jawab juga ya. Apakah AHW adalah mitos? Kayaknya iya. Hanya orang-orang tertentu aja yang dapat AHW. Kemarin kasih udah lihat ada yang dapat beberapanya tuh. Itu kayaknya hoki banget bisa dapat kayak gitu ya kan. Jadi kita mari cek yang lain. Sorry. Kok salah jadinya komen. Dan di sini kayaknya enggak ada. Oh, Wis Akbar, kongrat Mas. Ini buat yang FMAK bukan mitos kemarin ya. Ini hari Sabtu kemarin. Kalau nanyain itu Playmoon Angel Kitsune ya kan? Itu punya siapa? Nah, kalian bisa nonton aja di sana. Terus setelah itu muncul, kasih jadi dihujani pertanyaan, Bang, bikin dong perjalanan panjang dari mulai patch stage 1 sampai jadi patch stage 7. Dan kasih lagi mikirin gimana caranya kayak gitu untuk ngumpulin modal lagi dari nol untuk bikin dan mengumpulkan kembali mood bermain Seal Online ini, tapi pelan-pelan ya. Karena memang sudah masuk list, KZ bakal bikin beberapa macam guide untuk game Seal Online Blade of Destiny ini, mulai dari nyusun status, terus cara evo pet yang justru udah pernah di sini tuh evo pet stage 6 yang pakai satu kali klik clover itu udah pernah tuh KZ. Terus yang terakhir ya kemarin ini stage 7. Nah, cuman menurut KZ kurang afdol karena KZ pengen banget ceritain tuh dari stage satunya kayak kemarin. Mungkin di next pembahasan KZ bakal cerita-cerita deh tentang si Flamemoon Angel Kitsune ini, oke? Okay? Kayaknya sih untuk bahasan KZ kali ini cukup segini dulu. Komentar juga udah dibacain semua ya kan? Dan kita closingan semuanya ya. By the way, yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Masukan kalian udah KZ bacain secara utuh, jadi KZ bisa tetap ada semangat untuk bermain game ini. Oke. Ya, balik lagi ke gamenya. Dan sepertinya ini tinggal menunggu beberapa persen lagi, ya kan? Beberapa persen lagi, 11% lah ya. Terus item-itemnya juga KZ lagi nungguin.
So, mungkin bahasan kasih kali ini ngalur ngidul ya kan, tentang event. Terus terang tadi kasih juga masih bingung banget. Itu gold coin dapat Fox Fire Getsune FFK. Tapi dapatnya itu tuh cuman satu hari coba. One day. Apa enggak mabuk coba ya, one day dong. Only one day kah atau gimana? Jadi kalau ada yang tahu itu FFK-nya dapatnya kayak gimana ya, apakah dapat permanen atau cuma benar-benar satu hari, itu fungsinya buat apa ya jadinya? Tolong komentar di bawah karena saya benar-benar baru mulai lagi di sini dan belum cari tahu semuanya gitu kan. Oke, kayaknya bahasan kasih tentang Tell the Story of Seal Online kali ini segini dulu. Kalau ada pertanyaan yang bisa kasih jawab, nanti di next videonya kasih bakal jawab satu-satu. Terus juga terima kasih banyak buat yang udah selalu dukung channel ini. Akhirnya channel ini berhasil sampai sejauh ini gitu ya. Dan kasih masih tetap bisa update seminggu dua kali, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, akhir kata kasih ucapkan sampurasun binasan dan tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi di bahasan Tell the Story of Seal Online berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Dadah.